إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. Dan demikian lagi terkadang ada kamu di dalam gupuh demarah, maka kamu seko akan dia merendah diri dan bersungguh minta kepada Allah Ta'ala. Kata dia, dan demikian lagi. Apa makna demikian lagi? Yani seperti jatuh kamu di dalam panjang angin-angin, sedekan kamu seko katamu ni duduk di dalam niat kebajikan. Tu. Ini apa ni? Imam Ghazali duk bila bahayanya bagi orang yang reti sebelah, ia tak reti dua belah. Nah. Ia reti balik sobah, ia tak reti balik gulawe bagi sobah. Ia reti balik redha dan dia tak reti gulawe bagi redha. Nah, ia reti balik syukur saja, ia tak reti gulawe bagi syukur. Itu bahaya sangatlah. Sebab apa? Kerana terkadang dia kata baru ni satu perkara tu kita boleh bertukar. Supo dia antara panjang angin-angin dengan niat khair, dengan niat baik ke. Hak tu terkadang tukar, dia kata. Sebab itulah kita ni nak ngaji sebelah tak boleh. Hanya kita kena mengaji dua belah. Bahayanya kalau kita reti sebelah tak reti balik gulawe dia. Lebih-lebih lagi kalau tak reti kedua,
hak tu kau lagi teruk. Nah. Ha, cuba tengok. Dia kata dan demikian lagi. Apa makna demikian lagi? Ha, kita hundur dhamir dia dulu. Yakni seperti jatuh kamu di dalam cita, yakni panjang angin-angin, sedangkan kamu suka kata niat baik. Ha, walha bukan niat baik, niat baik tu hak Tuhan nak. Tapi mu tu jatuh di dalam panjang angin-angin. Maka panjang angin-angin itu, ia kata bahawa ni, maksiat semata-mata di sisi ahli tasawuf. Tapi oleh kerana kita tak pandai nak beza antara tulil amal, antara panjang angin-angin dengan niyatil khair, dengan niat kebajikan, ha, terkadang kita duduk, ha, dengan tak khabar kata, oh kita ni duduk dalam keadaan panjang angin-angin. Nah, ha, tak khabar. Kita suka kata bukan. Ha, supa tu juga dia kata, terkadang ada kamu di dalam gupuh. Ada di sini dengan mana bersifat dan bersepakai. Ha, dia nak kata ada tak boleh. Ya sahabat, benda ni bukan benda bahasa ada. Nah, ada kamu di dalam gupuh demarah. Ia ni terkadang satu ketika tu kamu bersepakai dengan gupuh. Ha, gupuh ni ia telah lawa bagi sobah. Deh, ha, jaga molek tu. Gupuh-gupuh ni bahasa kita kata gaduh. Gaduh gupuh tu. Ha, tugu lawa dia hanya sobah. Nah, dan marah. Ha, marah ni gu lawa dia hanya reda. Reti molek tu. Jadi sobah dan reda, hak itulah hak yang Allah Ta'ala nak. Tapi oleh kerana kita ni tak reti nak beza di antara sobah dengan gaduh gupuh, kita tak reti nak beza di antara marah dengan reda, terkadang kita ambil balik marah, kita tinggal reda. Terkadang kita ambil balik gaduh gupuh, kita tinggal sobah. Itu dia. Terkadang yang kata lagu tu. Pasal apa tu? Ha, kerana kita tak tahu dan kerana kita tak reti beza di antara dua-dua tu. Nampak dah? Ha, sebab itulah ulama buat kaedah comel dah tu. Wa bididdiha tatamayyazul asya. Dan dengan kita reti gulawe itulah boleh kita bezanya segala perkara. Nah, ha, nak jadi cerak. Nak jadi cerak molek, kita kena ngaji dua belah. Balik gulawe dia pun kena mengaji, balik hak nak pergi pun kena mengaji. Sebab itulah ulama usuluddin yang garanti selalu dah. Dia kata kan, wajib kita mengaji tiga kali satu sifat Tuhan tu. Wujud kidai bakha mukhalafah hingga kaunuhu mutakalliman, wajib kita kena mengaji tiga kali, dia kata. Mana wajib kita kena mengaji bagi hak wajib bagi Allah. Wajib kita kena mengaji bagi hak mustahil atas Allah. Wajib kita kena mengaji dalil. Itu tiga tu. Wajib kita mengaji perkara hak wajib bagi Allah. Itu kita mengaji nak pergi. Wajib kita mengaji perkara hak mustahil atas Allah. Itu mengaji nak tahu. Tapi nak mengaji juga. Takut kita hak tak semua benda hak sebenar. Ha, lepas tu untuk nak ketak dan kemah lagi, wajib kita kena mengaji dalil. Tiga kali tu. Tiap-tiap sifat lagu tu lah. Tiga kali wajib. Pasal apa tu? Ha, sebab kita takut kita tak reti balik gulawai dia, maka kita tak reti lah hak kita nak pegang tu dengan secara terus-terus. Pasal kita tak reti gulawai. Nampak tak tu? Ha, gitu. Ha, bila engkau duduk keadaan lagu tu, maka kamu seko akan dia merendahkan diri. Nah, maka kamu seko akan dia akan gaduh gupuh sani dan akan marah sani. Ha, kamu seko merendah akan diri kepada Allah. Walha bukan. Ha, dan bersungguh-sungguh
naknya nak dua kali tu. Dan bersungguh-sungguh minta kepada Allah Ta'ala. Musa kata gitu. Itu dia. Ini hak yang kecek dalam uslub kita. Nah. Dia ingat Tok Guru Misa lagu ni. Tok Guru Misa. Jadi kita hanya duk tengok anak kita hak sore tu tu. Tak reti kita kata. Tak reti kita nasihat. Tak reti kita larang. Banyak kali dah kita duk kata ke dia, kalau jatuh ke awe, amu ni nak pergi kanak-kanak wayaklah ke ayah witau katik. Tak tergamak nak wayak ke ayah, wayak ke mami mu, tak apa. Kalau hati, kalau hak jatuh. Kalau hak tina pula pun, ha, dek. Nak pergi berjalan kanak-kanak tu, wayaklah witau katik. Nah, sebab kita orang betina ni tak sesuai hidup jalan yang tak ada tempat halau tuju tu. Banyak kali dah kita ada oyak. Tapi lek dia tu tak erti. Tak erti. Nyedok gi, kadang-kadang gi kelik tengah malam, kadang-kadang gi tak kelik. Kita tak ada apa, tak ada kata yang hidup mengaruk. Tapi ia panggil tak berapa comel lah duduk lagu tu. Arti malak nak misa. Nah, duduk satu hari, ini Tok U misa lah. Duduk satu hari, dalam keadaan kita duduk lari tek-tek tu, dia duduk uap pula. Nampak tu dah? Kita hanya duduk satu hari, kita ambil roteh. Ambil roteh, biar. Buat kita godeh dia. Nah. Bila kita godeh dia. Dia pun tak ada apa. Nah. Hati dia tukar kita godeh dia tu. Dia pun apa tak ada nak murid pun. Muka dia salah. Nampak tu dah? Tapi lepas pada kita godeh dia ni. Dia tu. Duk berjalan wayak ke orang dalam kampung. Kata kita ni godeh dia. Tu dia. Setika dia duk berjalan wayak ke orang dalam kampung, kata kita godeh dia tu. Dia berasa kena tu. Lek yo. Jangan tanya lek kita. Lek yo. Dia berasa kena. Apa dia jawab? Dia berasa kena. Ia berasa tak kuat lagu ni lah kenanya. Tak gitu kan? Tidak, ia nak berjalan wayak apanya. Ia berasa kata, ha, aku kuat lagu ni kena. Aku kuat lagu ni kena. Ia berjalan wayak kau tu, wayak kau ni. Kau mak sedara, pak sedara, ia tak kena berkecek dah. Kau tu pergi dulu. Itu kisah kita dah. Dia berjalan wayak kau ke kampung. Tekah ia duduk berjalan wayak orang kampung tu, ia berasa kata, ha, kuat lagu ni kena. Tak gitu kan? Gitu dah. Ha, tidak yang dia wayak apa. Hak tu perasa dia. Tapi pada hakikat sebenar benda tu di sisi kita, bila dia buat lagu tu tu, kita berasa lah. Nah, kita pok ni, kita berasa lah. Nah. Ha. Kita berasa lah. Nah. Kita pok hak juga godeh ni. Bila ia duduk berjalan, wayak rata, kolega apa, ia tu rasa kena. Tapi kita pok hak juga godeh ni rasa lah nak tak? Tak imeh tak nak jawab. Pia tak kena. Kita buat kena dah. Kita ni berasa kau nak murih tambah. Jawab itu. Itu tak? Kita ni, kita pak ni, kita rasa kau nak murid tambah. Hak yang kita naknya lagu mana? Hak yang kita nak eh. Bila kita godeh, ia kena reda lah dengan perbuatan kita sebab ia salah. Tapi dia ni yang tak reda dengan perbuatan kita, walhal ia salah. Ia hidup jalan wayak rata ke orang. Ketika dia hidup wayak kata ke orang itu, dia rasa tu yang betul. Tidak, dia hidup wayak apa-apa. Nah,
Tapi bila dia berjalan wayak kau orang begitu 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 kata ayah ya wak begitu 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 tu. Kita kita ni bahasa lah ni. Bahasa kau nak murih tamu. Hak yang kita nak lah ke mana? Dah aku godemu tu kerana aku nak ajar. Dah aku godemu tu kerana mu salah. Mu reda sudahlah dengan perbuatan aku. Hak kita nak lagu tu. Betul tak? Ha tu wah tu umisah. Sebegitu juga hang nak klik. Hak tu misah. Sebegitu juga bila kita kena bala. Bila Allah Taala wi bala kita. Kita kena ingat Allah Taala wi bala pada kita orang mukmin dalam kitab ayat tetap sunyi daripada dua perkara. Ingat molek. Bila Tuhan wi bala kita ni dah bala Allah Taala wi tu tak lepas pada dua perkara. Nombor satu Tuhan nak kifarat dosa kesalahan kita. Itu satu. Dosa kesalahan yang kita nak buat ni. Tuhan kata tak apalah. Aku nak kifarat, aku nak hapuh, aku nak maaf tahniah dah. Tapi nak maaf sana nak wui dalam bentuk ke aku ibadah. Itu satu. Yang kedua, kalaulah kita tak ada kesalahan pun. Dia kata, Allah Ta'ala ibadah kita, tujuannya Tuhan nak angkat pengkat kita. Tengok tu. Ha, dia. Tak sunyi pada dua tu. Nisbah kita orang mukmin lah. Allah Ta'ala wibala kita ni dah. Nombor satu, Tuhan nak hapuh, nak kifarat dosa kesalahan kita. Suruh tobat tak yang tobat. Nah. Ha, lepas tu, nak buat kena ni. Tuhan kata aku nyanyo ni. Kalau aku pergi denda dah akhirat esok, nyanyo ke hamba aku ni. Ha, lalu tu, ya wikna tahniah dah. Boh, siapa akhirat esok, senilah kita cuci. Tak ada cuma apa sekarang. Itu satu. Itu kalau kita ada dosa, ada salah dengan ia. Kalau kita tak ada dosa, tak ada salah dengan ia, ingat tak ada salah pun dengan ia. Ya wibala kita tah dunia ni dah. Tujuannya, ia nak angkat pengkat kita. Itu dia. Apa ada? Baik. Gak atas muktada tu. Atas tujuan tu. Bila kita kena bala. Bila kita kena uji. Naknya. Gapa dia? Kena redo. Redo-redo tu bahasa rak dia. Hati kita tu kena ho. Jangan we ada gelah kesah. Jangan we ada serabut. Jangan we ada pola hati kita. Bahkan kita kena kata gini pula dah. Alhamdulillah. Mujurlah Allah Ta'ala dendaku tahniah dah. Alhamdulillah. Mujurlah Allah Ta'ala nak akak pekak aku dengan secara zuhir-zuhir tu hewak aku. Hak naknya kena gitu. Ni hak Imam Ghazali dia berkecek ni. Hak naknya kena gitu. Tapi oleh kerana dia kata kerana mung tu majhul benda saat ni. Mung tak reti benda saat ni. Bila Tuhan wi bala kat weh. Pergi cari tok guru suh semayah hajat. Buat keduri semayah hajat baca yang sinok 41 orang. Ha. Gapo tu. Ha, ni dek-dek mengaji jadi menjeblek lah dah. Ha. Hak naknya kerana kita tahu dah ke. Bala hak yang Allah Ta'ala wi kita tak lepas dari ruang masa saat ni. Gak bila tu hewi bala kita naknya. Kita ni kena redo. Redo. Eh? Ih, napak-napak dua beradik kata Imel tu. Nah, redo ni setuju hati. Jangan we ada gelah kesah. Soba kacang gigi ok. Jangan minta doa, jangan minta semaya hajat, jangan apa sebab apa? Kerana benda ni ia panggil bala ujian tu suratan la hakikatan. Pada surah je, tapi pada hakikat benda tu adalah manfaat bagi kita semata-mata. Ha, kita boleh dak situ.
Ujung jawab, abang boleh hendak tak situ? Ha. Ha tu. Ha ni dia panggil nak baik ke hati buku ni dah. Nak baik ke hati. Nah. Jadi naknya dia kata bila kita kena bala, kita kena redha. Bila kita kena bala, kita kena sabar. Tapi kita bila kena bala, ha, kita hati kita jadi serabut. Lepas tu serabut tu kecek lah. Eh, kawan ni sepanjang tahun ni tak ada senil lagi ni. Kawan ni sepanjang tahun ni tak ada lenik lagi ni. Pasoso. Ha, tu. Jadi berkecek tu ubik lagu tu tu apa tu? Itu sebagai dalil kata di dalam hati dia tu tak ada sifat-sifat redha dengan qada tu. Ha, tu. Oh. Lepas tu tak redha dengan qada Tuhan ni, ah berat sekali dah. Dia sebut dalam hadis kursi tu. Siapa-siapa dia tak redha dengan qada aku, gini, pergi cari Tuhan lain padaku. Tak sedap Tuhan dengan aku. Tak apa lagi. So lagi nya tambah lagi, jangan duduk wah hukuk langit ku. Pergi tu baik dekat luar, tu baik dekat luar. Ha. Ha. Nampak dah? Ha. Ha, lepas tu, kita ni bila kita ditipu dengan bala uji, tak ada kena mengadu langsung ke Malaysia, jawabnya ya. Tak sah. Hanya antara kita dengan Tuhan. Bahkan kalau nak molek lagi, kita bangun tengah-tengah malam, ya Allah, molek dah buat aku lagu ni. Ha. Lah ya Allah, molek dah buat kat aku lagu ni. Alhamdulillah, mujalah mu takwa teruk lagi pada ni. Ha, tu hidup kot tu. Kalau mu nak buat kat aku teruk lagi pada ni, kau nak kata kan? Ni aku sakit gigi je, perut tak ada sakit ni. Nah, kalau kata, wuih sakit gigi lagi, sakit perut lagi, sakit mata lagi, sakit pinggir lagi, sakit lutut lagi. Apa aku nak kata? Ha, tu. Siapa ada tu? Hatu tersawah ya bang. Hatulah. Ya. Ha, jangan ledah tu. Redha dengan qada tu. Sakok pak mau rukuk imam pula dah dia kata. Ha, tu dia. Ni. Ha, hok payah telah pertama sekali kita kena dengar. Lepas dah kita kena dengar, lepas dah kita dengar, kita lasak hati kita. Walau tak boleh buat semua pun, kita boleh buat setengah-setengah. Nah, tu dia. Orang ada wayak. Hak ikhtiar usaha tu, sekiranya kalau kita tak boleh duduk pekak saat ni. Kalau kita tak boleh duduk pekak redha dengan sabar, dibenarkan kita tu ikhtiar usaha. Kita ni dah ikhtiar usaha lalu dah. Sobat dengan redha tu lucu berat dah. Ha tu. Hatulah yang dia kata bahawa ni. Terkadang kita ni duduk di dalam, duduk bersepakai di dalam maksiat yang semata-mata. Walhal kita tak tahu kata benda tu maksiat. Ha ni jalan dah ni. Kita duduk wasa berjuruh dah lah weh. Bila tu hewi bala kita ke, ha, kita semayah hajaknya. Bila tu hari bala kita ke, ha, kita pergi cari tok guru. Minta tok guru semaya hajat, minta tu berdoa. Hak tu nombor dua. Hak tu dia panggil ikhtiar usaha, hak tu dia pekat nombor dua dah. Nah, hak nombor satu sungguhnya ke apa? Bila tu hari bala kita, hati kita tu, ha, tu reda. Selain daripada hati kita tu, ha, berkecek dengan Tuhan pula. Ya Allah, mujalah muwi kat aku sekodan ni. Alhamdulillah, mujalah muwi kat aku sekodan ni. Ya. Kalau muwi teruk lagi badan ni pun, aku nak kata apa? Ha, tu hok tinggi sekali ni. Kalau muwi kat aku teruk lagi badan ni. Kita. Ha, anak kita tepuh di kereta wal'iyazabilah. Ya kita? Satu je. Kalau anak kita tepuh di kereta, bini kita tanduk di lembu, rumah kita pula terbakar dengan api, apa kita nak kata?
Ia kuasa sangat nak buat benda-benda lagu tu tu. Cuma ia waksa je with kita. Banyak lagi benda-benda hak kita boleh dapat daripada nikmat pemberian dia. Ha, duduk situ. Nampak dah? Inilah. Ia panggil sifat-sifat orang hak berjuruh dengan Tuhan. Ya. Itulah syair itu kata fatashabbahu illam takunu mislahumu inna tashbiha bil kirami falahu. Nah, walau kita tak leh nak buat pun, kita dengar saja apa tu tebai-tebai kosak, eh satu ketika aku nak boleh buat pada mana kata. Orang ada cerita Allah ya raham tok kenali. Dia mau kata, tok kenali eh. Makruh tok kenali dah. Ha, tok kenali seorang salah seorang pada tok wali. Ia ni anak murid bagi Syekh Ahmad Tuan Faridah. Satu ketika pada akhir umur dia, ia jadi Allah Ta'ala wik dia tu penyakit buruk. Berkali terlebak reki manis jenis tu lah kalau lah ni dah. Ha, bila buruk saat ni tu, jadi moga zaman dulu ke dah. Cara proses buruk tak sepulang ni. Allah ni katalah kita tak ada hubak, ada gapo, ada basuh, ada apa tu. Ha, dulu tak ada. Agak bila buruk lama kelama eh akhirnya jadi hulak. Hulak dok makan pak buruk tu. Ha, lepas tu mama ayahnya dok dok ambil daun ubi kayu tu. Daun ubi kayu ni ya boleh ke? Ambil daun ubi kayu kibah pak buruk tu, ha, hulak jatuh. Bila dia tengok hulak jatuh, dia kata kan, hey, ambil hulak lah buh kelik sebab dia nak makan ke. Okay? Dia tak ada makan ni, ambil buh kelik lah. Ha. Kenapa tu? Hulak dia tak ada barang nak makan. Pas kibah tu, kalau dia duk makan, cepat sikit, pada dia slow sikit, tak apa. Tapi bila dia jatuh tu, jatuh pada kaki aku, hak buruk tu. Ambil buh kelik, ambil buh kelik. Sebab apa? Dia tak ada barang nak makan. Ha. Ha ni. Gapo tu? Hatu nak wayah tadi dia, hati dia tu ia reda bulat-bulat dengan perbuatan Tuhan. Eh, pas kita pun duk lagu tu dah dah. Rukun iman dah. Reda dengan qada, qada dan qada kan. Siapa dia berani tolak kata benda tu tu bukan mari dia Tuhan. Tak ada lah. Semua tu mari di Tuhan berlaku. Ha tu. Ha itulah dia kata saat ni. Terkadang ada kamu di dalam gupuh dan marah. Ha, maka kamu seko akan dia akan gupuh dan marah tu berendah diri dan bersungguh minta kepada Allah Taala. Bahkan kalau kita kata gini pun tak berapa kena dah. Nah, kita kata bila Allah Taala wibala kita, ha, kita semaya hijab. Minta semaya hijab apa tu? Minta Tuhan tolak bala wipah pada kita. Weh, kalau kita buat lolok kecek pasal kapo. Tuhan kata, "Weh, mu tak reti ke? Ya aku wibala kamu ni tak lepas ada dua perkara. Wa emu aku nak kifarat kesalahan mu. Wa emu aku nak akak darajah mu." Lepas tu duduk supaya hijab apa? Ha. Kalau tak awak lalap sekeng dengan kita lagu tu, kita nak awak nak jawab lah. Aku bui ni deh. Tujuannya satu nak kifarat salah hemu. Pas mu duduk supaya hijab tak sewi aku kifarat salah hemu. Kok mana mu jadi pelik tu? Aku bui tu tujuan nak kifarat salah hemu. Tiba-tiba mu semaya hajaknya, baca yasinnya, berdoanya, tak sebe aku kifarat kesalahan mu. Ha tu tu. Hati Imam Ghazali kata, kita buat lagu tu tu kita wasa tak kena. Tetapi pada hakikatnya tak kena. Hak nak lagu mana? Dah Tuhan wibala kita tu kerana bertujuan lagu tu, sepatutnya kita kena kata alhamdulillah. Ya Allah, kalau boleh, we banyak ada ni lagi, tak apa. Tak gitu? Kena kata gitu lah. Sebab aku ni salah banyak dengan kamu ni. Kalau boleh kan, eh, pakai kamu pelucuk lah kesalahan aku ni. Mau pelucuk tah dunia dah.
Bila aku masuk duduk dalam kubur, aku senang. Tak ada apa dah. Sepatutnya kena gitu. Tak bila sepatut kena gitu, ha, nak buat lain. Iaitulah kita kena redha. Hati kita tu kena ho. Tarkul jazak, tak ada kelasah. Buahkan mujur pula dah. Alhamdulillah, ya Allah, mubalakan aku banyak ni. Alhamdulillah, aku terima lah. Kalau boleh lebih banyak dah ni lagi, tak apa. Dah tujuan itu ke? Dalam hadis ada ayat itu juga ada. Orang mukmin Tuhan wibala ke dia tak lepas, tak sunyi pada dua perkara. Satu, Tuhan nak kifarat kesalahan dia. Yang keduanya, Tuhan nak akak pekak dia. Atas muktada tu, kita kena hong. Bahkan kena kata gini pula, alhamdulillah, ya Allah, mujalah muak aku lah bunyi. Tak kira? Itu dia panggil hati belakang tu. Ya, ya, ya. Oleh kerana Tuhan kata mu ni cemah. Mu ni cemah. Duk hari-hari tu kot, duk dalam keadaan cemah sok mu. Nah, lepas tu kalau nanti mu tobat, mu tak tobat. Tak apa, aku nak hajar pesan lain pula. Tuhan kata. Nak hajar pesan lain tu apa tu? Nak wimu cuci dengan aku. Haa, Tuhan tu. Nak wimu cuci dengan aku. Haa, lalu tu Tuhan hajar pesan dia. Pesan kebijaksanaan dia. Ya wibala ujian biye. Tujuannya apa tu? Tujuannya nak wih kita cuci dengan dia. Tujuannya nak wih kita ni bersih dengan dia. Tujuannya nak wih penekat, ada penekat teh amat ibadat kita bila kita cuci dengan Tuhan. Tujuannya duduk situ. Tapi kita tak pergi situ. Kita tak pergi situ tu pasal apa? Kerana kita majhul, kita tak tahu. Nah, gulawe bagi reda tu gapo? Gulawe bagi gelaksah tu gapo? Kita tak tahu. Ha, itulah sikit lagi Imam Ghazali kata, inilah yang kata penyakit bala hak paling besar sekali yang tipu ada atas orang-orang beribadat Tuhan walhal dia tak reti. Ha, nampak dah? Ha, habis. Ya. Ya datang pada hadis Nabi kata as-sabru inda sadmatil ula. Sabar ni dah, reda ni ya naknya hak mula-mula terpotak sekali tu. Ha, kalau boleh hak tu kok. Dah menambung 100% hak tu. Tapi kalau gelah kesah dulu, lepas tu boh kita mikir mari, barulah hati kita tu rasa tak, oh iya, tak apalah. Mujalah Allah Ta'ala buat sekadar ni ke aku, ia tak buat teruk lagi pada ni. Alhamdulillah, boleh juga. Tapi panggil mertabak nombor dua. Nampak dah? Hak nak tadi? As-sabru, Nabi kata. As-sabru inda sadmatil ula. Belagak nak hak mula sekali tu. Kalau boleh duduk situ, hak tu lah hak harga tinggi sekali. Dak ni kita dak wasa kita dah ni dah. Kita ni gak bersungguhnya ya kata sana. Dan bersungguh minta pada Allah Taala. Betul dak oi? Ha. Ah rugi dah lah dah. Minta doa lah ya Allah, tak puas hati kita lagi pergi cari tok guru pula suruh berdoa. Doa apa? Nak wi hilang bala ujian hak Tuhan wi kita. Pas kalau Tuhan balik tanya, lah Tuhan kata, mu tak tahu ke? Aku buat lagu ni kamu tujuan gapo mu tahu ke dah? Ha, kita nak jawab kelik lah no. Eh? Kita nak jawab kelik lah no. Dak emung ni. Dak musih kok tu musih kok ni. Lah mu tak tahu ke? Ya tujuan aku buat lagu ni kamu tak apa tujuan. Ha, kita nak jawab lah. Hi, kalau kita tengok sini deh. Inilah Imam Ghazali kata, dan bersungguh minta kepada Allah Ta'ala. Kita ada rasa kena dah.
Minta Tuhan syia malai, malai syia, syia malai, malai syia. Lepas kalau Tuhan balik tanya, eh, mu tahu ke tak? Ya, aku buat lagu tu, kamu tak apa tu jual. Tu jual itu ayat dah ni dua kata tu. Wa emo nak kifarak salah kita, wa emo nak akak pekak kita. Apa? Mu tak sihat tu? Seolah-olah kita ni tolak nikmat Tuhan. Ha, tu kau teruk lah kan? Seolah-olah kata Tuhan wi nikmat kita, tapi kita tak kena kata benda tu tu nikmat, kita lepas. Kita tolak pas tepi. Ha, tu. Apa tu? Kita ni berasa tak tahan weh. Ha, mari dah lah dah. Eh, bahasa tak tahan ni duduk lagu ni. Ni bahasa tak tahan kerana bukan bahasa hamba lagu ni. Ha, naik tangga yang kedua, kita ikhtiar usaha. Kau kata sana. Boleh duduk. Tapi ikhtiar usaha pun jangan tinggal humi. Ya, jangan tinggal humi. Oleh kerana Tuhan suruh dalam bab ikhtiar usaha, tak apalah aku nak pilih jalur-jalur yang kedua katik. Tapi hak pertama tadi tamak kemah dah. Gapo dia? Ar-ridha bil qada, itu kita tamak kemah pang. Tu. Dah nak molek ke hak nombor satu sekali ni, tak usah kata apa. Tak usah kata apa. Kalau nak kata juga kata gini. Alhamdulillah, ya Allah mujurlah muwi ke aku sekadar ni. Kalau muwi teruk lagi pada ni pun aku nak kata apa. Aku kena terima. Kalau itu teruk ada ni, aku kena terima. Ni mujalah muwi sekadar ni. Ada dah nak duduk situ. Dah tak terima. Eh? Ha, tu tanya hati kita lah dah. Tanya hati. Ha, sebab tu kita nak tanya hati pun, kita kena beritahu mudarat kalau kita tak pocok situ tu setara mana. Ha, tu kena beritahu balik tu. Nah, ia dok tekan ni dok tekan suhu tahu balik gula awal kata. Jangan you tahu lek nu saja. Balik gula awal pun kena we tahu. Be. Atawa ado kamu di dalam rio semata-mata. Ha pula dah. Kita ni oleh kerana hakikat bagi rio tu kita tak tahu. Nah. Terkadang yang kata kamu di dalam rio semata-mata. Duk bersepakai dengan rio. Tapi dan kamu menyekorkan memuji akan Allah Ta'ala. Ialah belakang tu. Kita ni duk bersepakai dengan rio. Walha kita sekor kata kita duk puji Tuhan. Nampak? Kita misal gini ya. Kitanya. Ini kita misal. Jadi bila kita baca Quran, bila kita berzikir, bila kita semaya jemaah, bila kita pergi masjid. Nah, oleh kerana kita tak tahu tuwe bagi ria tu mengapa. Tuwe bagi ria tu lagu mana. Kita tak tahu hak tu. Hanya kita tahu balik ning je. Balik baca Quran kita pandai, balik pergi masjid kita pandai, balik sembahyang jemaah kita rajin. Tapi balik ria kita tak tahu. Tak tahu gapo ria, tak tahu juga. Hanya tahu lek ni. Dia kata terkadang kita duk buat benda ni suka semai, suka semai, suka semai dah. Walah tua ni duk bersepakai dengan ria 24 jam. Maka pada ketika tu perbuatan kita yang kita dah buat suka semai tu tak ada nilai sikit habuk di sisi Tuhan. Pasal itulah penyakit ria pun kita kena mengaji werti juga gapo dia tuai dia. Kena mengaji werti juga. Jangan kita pandai rajin semai jemaah saja. Tapi penyakit hang nak merosak ke semai jemaah, kita tak mengaji berhenti. Lagu lu letih-letih saja. Nanti satu ketiga letih saja, tak ada boleh puas karo. Tu kata.
Atau ada kamu di dalam Rio semata-mata dan kamu menyekorkan memuji Allah Ta'ala. Kita baca Quran, rajin kita baca Quran. Nah. Eh, super satu cerita murid wayak dah itu kan. Dalam kitab ni juga kita pun ambil dalam kitab ni juga. Satu orang tu ya seorang hamba Allah ni tak main. Dia bangun tengah malam, dia baca Quran. Dia baca Quran. Dia duk baca surah Az-Zariyat masa apa. Baca, duk baca, baca, baca ke ha je. Lepas tu bunyi, bunyi yang orang duk berjalan tok lek tepi moh ya tu. Bunyi serah, 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 serah orang duk berjalan. Nah. Bo bunyi suara orang duk kembah kaki berjalan tu, ia berderah pada bacaan dia. Ia berderah sikit. Saat ni dia duk baca secara siri. Bo dengan orang duk berjalan, ia berderah. Ia berderah. Ia dia berderah tu dah. Ia sendiri pun tak tahu kata salah tu. Ha tengok tu. Ia sendiri pun tak tahu kata salah. Tapi dengan takdirnya Allah Ta'ala nak tunjuk wih ke dia. Lepas pada ia baca Quran tu, ia tidur. Jenero suta ada berlaku dalam mimpi dia orang mari hendai. Orang mari hendai satu keping surat tulis ayat-ayat yang dia baca tu dah. Tulisnya penuh ayat-ayat yang dia baca tu. Nah, tapi ada sikitnya tinggal. Pak ayat baca tu tinggal dan lepak lima baris tinggal. Nah. Ha, tu dia. Bila gitu dia duk sekilah, kok mana eh? Aku baca belaka tadi. Aku baca belaka tadi kan no, tak ada ni, ada sikit ni. Nah. Bo lepas semai subuh pagi tu jenera suta Allah Ta'ala wui berlaku pula dia. Orang tadi juga mari. Orang tu ayat kata, hey, ni, hak aku tulis ni dah. Hak aku tulis ni, hak mu duk baca belum pada mu dengar suara kasut orang berjalan. Hak tu tu hewi pahala penuh menitik. Ada pun hak mu baca ketika mu berderah ketika mu dengar suara kasut orang duk berjalan tu. Hak tu aku tak ada tulis sebab hak tu tak ada pahala. Jadi sia-sia saja je hak tu. Walaupun mu baca tapi aku tak ada tulis sebab tak ada pahala hak tu. Tengok. Walhayya sendiri ya khabar dah tu. Tak khabar. Ha tu. Ya dia tak khabar. Tu mujur agak tu hai saya ke dia lagi hidup berlaku lagu tu tu. Boleh teran dia panggil. Ya dia tak khabar agak tu. Paya pun selak tengok. Oh sungguh weh. Aku berderah tadi itu kerana bunyi suara kasut orang duduk berjalan tepi rumah nak wei demo tu tahu tu aku duduk baca Quran. Ha punah dah. Ha tu. Neh. Ha tu. Atau menyeru akan menesio kepada kebajikan atah pada kata rio. Ha tu ke ha. Tak kena tak kena. Atah pada kata menyekoh. Atawa ada kamu di dalam rio semata-mata dan kamu menyekohkan, menyeru akemnesio kepada kebajikan. Atau atah pada kata memuji. Kita dah suka kata kita ni. Boleh kecek benda-benda kebajikan, boleh hajak demo masuk masjid, boleh nasihat demo. Ha, kita ada rasa kena dah dengan tempat tu. Nah, tanya sekali lagi, muak muka tu tu kerana apa? Ha, situ tempat orang nak kelas mula tu. Muak benda tu tu kerana apa tu? Kerana Nabi Demo kata, kita ni kalau bab kecek bijak. Kita ni kalau bab berdakwah orang, dah, orang dengar hak kita tu terlekat sama sedap. Ha, tu. Mukhabar tak kata perbuatan lagu tu tu di sisi tu he, tak terbilas sikit habuk pun tak. Tahu tak tu? Ha, tak tahu. Pasal apa tak tahu? Kerana kita tak mengaji tentang hakikat rio tu mengapa tuai rio. Ha, tu. Jadi walaupun kita jeluh dalam lubuk dia dah bila kita tak kena tuai ni dah terkadang kita terasa atau kita tak ada sembak lagi dengan muka tu. Walah ada lain lubuk ya dah. Dah lemah kok kak dah. Ha tu.
Habis kat tu. Maka mengambil kamu. Mengambil ni dia panggil fa'il syuruk, yakni masuk kamu. Pak kata. Tak kalau gitu, tak kalau kita duduk bersepakai dengan perkara-perkara sakning, maka mengambil kamu, yakni maka masuk kamu, membila-bila atas Allah Ta'ala ma'asi dengan ta'at. Ha tu. Duk bila lah. Duk bila so dua, so dua, so dua, so dua. Duk bila ke apa tu? Dalam sekoe kita tu kita berasa kata ta'at. Tetapi di sisi Tuhan maksiat semata-mata. Ha teruk lah dah. Dalam perasaan kita, kita berasa kata ta'at Tuhan. Walha di sisi Tuhan, benda tu tu dikira sebagai dosa dan maksiat antara mu dengan Tuhan. Ha gitu. Dan menyeko pahlo yen amak besar pada tepat sekso. Ha baca sekso tu deh. Ha jangan baca saksi. Dan menyeko pahlo yen amak besar. Kamu seko di mana tu? Pada tepat sekso. Sebenarnya mu tu kena seksa yang amat besarnya. Bukan dapat pahala yang amat besar. Kerja lagu tu tu, dia panggil berhak mu ni terima akan seksa yang amat besar. Bukan dia berhak terima pahala yang amat besar. Tu. Bila muduk berasa lagu tu, kata dia, maka adalah kamu di dalam tipu daya yang amat besar. Kena tipu ya panggil. Nah, kena tipu. Lepas tu boleh duduk lagi. Kalau kita kena tipu, kita khabar atau kita kena tipu. Tak apa lagi. Tak apa lagi dah. Hak takutnya kita kena tipu, lepas tu tuai tak khabar kata kena tipu. Hak tu takut. Hak tu takut lagi. Kalau kita tu kena tipu, lepas tu kita khabar tu, aku kena tipu dah weh. Dia hundur kelik lagi. Tapi kalau kita kena tipu, kita tak khabar lagi kata kita kena tipu. Ha, tu siap lah. Nah, bila tak khabar kata kita tu kena tipu, mari satu perasaan dalam hati kita, hak yang aku duduk berjalan ni kena dah. Kena dah. Hak tu lah, tak ada hubat nak bagi dah lah. Nah, hubat nak bagi benda tu ke, kena kilik kita min hak masuk sejik ngaji. Tu hubat ya. Nah, nak boleh baik itu. Tu. Delalayan amak jahat. Kata Imam Ghazali. Delalayan amak jahat. Lalai ni bahasa kita kata ralik. Ralik. Duk pergi dengan ralik gitu. Walah tu eh, duk salah dengan Tuhan 24 je. Tapi yang tak terasa kata dia tu salah. Kata Imam Ghazali, maka inilah demi Allah. Ya bersumpah. Maka inilah segala perkara tersebut tadi. Seorang tu duduk di dalam panjang angin-angin. Walhadiyah seka kata niyatul khair. Seorang tu duduk di dalam keadaan gelah kesah, dalam keadaan gupuh gaduh. Walhadiyah seka kata dia tu sobah. Seorang tu duduk di dalam keadaan ta'at ketuhai. Walhadiyah tu bersepakai dengan dia. Imam Ghazali kata hak tu lah. Demi Allah. Ya bersumpah. Baloyen. Ha tu kitab tu lagu mana tu? Baloyen. Ha, baloyen memutuskan bagi orang yang mengerjakan amal dengan ketiadaan ilmu. Gitu dah. Ha. Ya, ya kalau duk tengok hak Arab ni tak imam. Ha. Ya kalau duk tengok hak Arab, ya tulis nak serupa wei. Nah. Ha. Kalau kata memutus ni, bala yang memutus ni ya terjemah daripada qati'ah. Qati'ah. Mana yang memutuskan. Ha, tu mana qati'ah. Nah.
Tapi dok tengok dalam harap tu bukan dia qati'ah dak dalam naskah ya. Fazi'ah. Ha, fazi'ah. Ha, fazi'ah dengan za tu. Fazi'atun. Fazi'ah ni tok guru terjemah kata huduh dan cemar. Huduh. Huduh. Huduh ataupun cemar mana? Ha, kat sini ni kalau kita temas memutus tu nampak kurang-kurang reti sikit tu. Cuba kita pergi hak kod naskah Arab. Maka inilah perkara hak aku duk bilang sana tu. Demi Allah, Imam Ghazali kata, balo yang fazi'ah, yani balo yang huduh dan cemar. Ha tu. Balo yang huduh dan cemar bagi siapa? Bagi orang yang mengerjakan amal dengan ketiadaan ilmu. Nampak-nampak nak sedap kot tu tak email. Fazi'ah. Dia tengok dalam naskah Arab tu fazi'ah. Bukan qati'ah tak. Ya dekat nak serupa tu kelimah ya dah. Ha, bala yang huduh. Itulah bala hak huduh sekali kata Imam Ghazali. Nah, itulah bala hak cemar sekali. Ha, tu fazi'ah. Yang keji tak apa. Yang keji tak apa. Tapi tu urus buat mana yang huduh. Yang huduh. Itulah bala hak huduh sekali, itulah bala hak keji sekali. Ha, mana? Kita duk bersepakai dengan Rio, walha kita seka kata dak bukan. Kita duk bersepakai dengan gelah kesah, walha kita seka kata sabar. Nah, kita duk bersepakai dengan marah, walha kita seka kata redha. Itulah Imam Ghazali kata, bala hak huduh sekali, bala hak keji sekali, bagi orang yang beramal dengan tak ada ilmu pengetahuan. Na'udzubillah. Itu dia. Itu bala hak teruk sekali. Agak kita ni nak ke mana? Weh? Bila kita mengaji bak sobah, kita kena mengaji juga bak gelah kesah. Bila kita mengaji bak redha, kita kena mengaji juga bak marah. Ada? Ya serupa dengan Usuluddin juga. Usuluddin lah tu juga. Bila kita mengaji bak wujud, wajib kena mengaji bak andam. Huh? Nampak tak? Bila kita mengaji bak bakar, wajib kita kena mengaji bak baharu. Bila kita mengaji bak kidam, wajib kita kena mengaji bab hudus. Ha tu. Pasal apa? Kerana kita tak leh nak beza kidam kalau kita tak reti gulawe. Ha tu. Ha serupa juga dalam tasawuf pun gitu juga we. Nah. Bila kita mengaji bab ikhlas, bab riya pun wajib kena mengaji juga. Bab riya, riya tu. Muka riya ni ya gulawe yang ikhlas ke? Ha wajib kena mengaji juga. Bukan kata kita mengaji bak ikhlas, bak riya tak kena mengaji dah. Dah, bukan kita dah. Ha, gitu. Hak kita mengaji bak ikhlas saja, bak riya tak mengaji dah. Ha, hak tu hak Imam Ghazali dah mengepek tu. Terkadang munduk duduk bersepakai dengan riya. Walha muskar kata bukan. Pasal apa? Kerana mu tak reti tuai riya. Kenapa? Ha, buat terkadang munduk bersepakai dengan gelak sah. Walha mu berasa kata mu sabar dah. Pasal apa? Kerana mu tak reti tuai gelak sah. Ha. Kalau kita nak wil pah daripada benda tu wak lagu mana? Kena mengaji kedua. Balik hak ni pun kena mengaji, balik gulawe dia pun kena mengaji juga. Yo, betul. Betul. Gitu dah. Nah, bukan mengaji lek ikhlas saja. Ha, sobah. Bak sobah kena belajar. Kalau tak belajar, tak sempurna ibadatmu. Belajar bak sobah saja tak jadi juga. Kena belajar juga gulawe bagi sobah tu gapo? Gelasah. Al jazak. Ha, kena mengaji juga jazak tu tuai yo gapo? Kena mengaji juga. Nampak dah. Habis kat tu.
Kemudian serta yang demikian sekliennya. Ha ni. Lah dah. Kata Imam Ghazali, kemudian serta yang demikian sekliennya, sekliyen yang demikian. Itulah hadus surah daripada awal-awal tadi. Minggu lepas ni. Buku panjang angin-angin buku niyatul khair. Ha, buku buku gaduh gupuh dengan buku redha. Ha, buku ikhlas, ha, buku riya. Semua tu kena ingat kata Imam Ghazali. Kena ingat molek. Ia kata bahwasanya bagi segala amal yang zahir. Ha ni kaedah ya wak mah. Bahwasanya sabit bagi segala amal yang zahir tu. Ha, amal zahir kat ke apa? Kita buh inilah. Kita buh kita kata. Warak, berjuruh, baca Quran, semaya. Ha tu. Amal hak zahir, yang ni hak boleh nampak di kacamata Malaysia. Kita buh itu dulu. Ha tak amal zahir? Nah. Amal hak yang zahir ni, dia kata, tergantung daripada perjalanan amal batin. Ha. Jadi kita tu, hak mengaji, dia kata, dengan terlebih. Lepas dia tak boleh gitu, beri pun dua raja, dia tak boleh lah. Dalam nahu kita pun tak boleh. Ha, dengan tu kena buat deh. Ha, dengan tu, buatlah rikau dia sikit. Tak usah dah dengan tu. Hak naknya gini. Bahawa segala amal yang zahir tu. Sabit bagi segala amal hak zahir ni. Tergantung daripada perjalanan amal batin. Ha, ia ada berekeh gimari. Redha, ia panggil amal batin. Sobat, ia panggil amal batin. Deh. Ha, tu. Jadi, di antara amal batin dengan amal zahir ni, Imam Ghazali kata, ada bergantung, ada sakuk kimari. Gak bila dia tak ada sakuk kimari, boleh tak kita ambil sebelah? Weh? Ha, boleh tak kita ambil sebelah? Kita naik bukit nak kanan wafta. Buat kenara siap. Naik peta bukit. Naik bolehnya 400 wafta. Padahal dengan kenara kita. Kita ambil 200 tak boleh dapat. Hak 200 lagi tak ada ambil. Boleh pergi tak? Itu email tu nak. Nak pergi lah mana? Suku selalu. Tapi dia panggil apa sekali buat kita? Cuai, dia panggil cuai. Boleh pergi dah. Tapi tak sedap jalan lah. Kalau nak berjalan, dia sedap lah ke mana? 200 tak boleh belakang, 200 tak boleh dapat. Oh, kalau tu sedap berjalan. Ha tu. Pasal apa? Kerana dua-dua tu ada sakup kemari tu. Ha tu Imam Ghazali kata. Di antara redha dengan marah. Ada hubung kemari. Di antara ikhlas dengan riya ada hubung kemari. Agak bila ada hubung kemari, lagu mana weh? Tambah so lagi dia kata. Amal batin mana hai? Yen membaik akan dia akan amal ya zahir. Ha tengok. Semaya kita nak jadi comel setara mana, nak jadi molek setara mana? Terikatlah dengan hati kita berjuruh setara mana dengan Tuhan. Kita dah? Ha? Ha, tu. Dan yang bermenasuh akan dia. Ini atas pada kata yang membaikkan dia. Amal batin mana? Yang bermenasuh akan dia akan segala amal zahir. Ha, misalnya lah nak eh. Seperti ikhlas dari yo. Ikhlas, hak tu cara nak baiki amal hak sahih.
Kalau kita buat dalam bentuk keikhlas, ha, maka amal kita tu laku ternilai di sisi Tuhan. Sebaliknya kalau kita buat ikhlas, boh rio. Nah, ha, tu tak ada pakai sekarang bu. Sia-sia saja, tak ada boleh puas sekarang, boleh letih itu. Nampak dah? Ha, tu yang ada buat kaki mari. Dan ujub dan menyebutkan minnah. Ha, ni kita tak biasa dengar belakang ni, istilah dia. Dan ujub. Ujub ni bahasa kita kata perasih. Perasih. Bila kita boleh buat satu-satu benda, kita berasa perasih. Perasih kata aku, 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 aku dah. Ha, dia panggil ujub lagu tu dah. Habis. Maka kita nak nak kikih tahap. Kita nak buat tahap sifat tu tu. Ha, ia kena ambil gulawai dia. Gulawai dia ni apa? Ia telah zikrul minnah. Itu ha, gulawai ujub. Dia kata sini. Dia menyebutkan nikmat. Kalau harap, dia panggil zikrul minnah. Ha, zikrul minnah ni lagu mana? Kita, bila kita boleh buat satu amalan ta'ah. Nah. Nyemari dalam hati kitanya, berasa, dia panggil berasa kalau berkecek bahasa kapung, dia panggil tindih perasa. Itu dah dah. Ha, bahasa-bahasa lah kapung, dia panggil tindih perasa. Berasa, berasa main lagu tu. Berasa kata, ha, main aku boleh. Ha. Pak Moluk saja ni, sebelah lembu nak tahu aku ni. Ha, tu. Dia panggil tindih perasa mari. Maka bila tindih perasa tu lah, ia panggil kita ni bersepakai dengan ujub di dalam ibadat ta'at kita. Hak tu tak nak pakai apa tu. Ia panggil penyakit ada di situ tu boleh merusakkan amal zahir kita. Ni supaya di atas sana. Maka cara kita nak tolak lagu mana? Cara kita nak tolaknya ialah kita kena ada zikrul minnah. Haa tu. Zikrul minnah telah ke mana? Kita ingat dalam hati kita kata, yo, ya aku boleh buat ni. Ya aku boleh buat ni. Ini semata-mata pertolongnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan aku. Bukan aku. Ha, tu kena kerak dengan benda tu. Ya aku boleh buat ni. Ini semata-mata pertolongnya, semata-mata nikmat yang Allah Ta'ala beri kat aku ni. Hmm, kalau tak sabit dengan dia kok, aku ni jangan kata nak buat lagu ni, nak gerak jari seputung pun tak boleh. Ha tu. Sentiasa kita kena ada kerak dengan benda-benda lagu tu. Eh? Taufik hidayah. Tapi hak tu terjenak pok luas sikit. Hak ni ini ya hubat ya dah ni. Hubat bagi kita nak tolak ujub iaitu lah zikrul minnah. Zikrul minnah telah ke mana? Kita ingat kata ni, ya aku boleh buat ni, bukan aku. Bukan kata hanalaku, bukan kata aku. Tak. Ini semata-mata nikmat yang Allah Ta'ala wikat aku, semata-mata kurnia daripada Allah, wikat aku yang aku boleh buat lagu ni. Agak bila kita padah, kita mapuh penyakit sana dengan muka tu, ujuk tadi yang akan hilang sikit demi sikit, sikit demi sikit. Tu. Nah. Ha, kalau itu hak pak yang nak sininya bila kita mengaji bab ujub, kita kena mengaji juga bab zikrul minnah. Kena mengaji. Kalau kita mengaji bab ujub saja, zikrul minnah tak ada. Dia panggil bila berlaku penyakit tak ada ubat nak buh. Jadi itu. Jadi semua ni lagi kerata dia bahas pelakon ni. Dia bahas pelakon. Delain daripadonyo, delain daripadonyo, yani lain daripada ikhlas dario dan ujub dan menyebutkan minnah. Banyak lagi gugu dia tu. Tafrek dia, maka barang siapa tiada mengtahuikan perjalanan ini. Ha. Yen batin. Tu badar pada kata perjalanan ini tu.
Maka barang siapa tiada mengetahui akan perjalanan ini, apa dia perjalanan ini? Yang ini segala amalan-amalan batin ini. Ikhlas pun dia tak reti, riya pun tak reti, ujuk pun tak reti, zikrul minnah pun tak reti. Dan jalan memberi bekasnya di dalam segala ibadat yang zahir. Dia jalan tu yang ni cara. Ha, cara ia boleh mendorak ibadat hak zahir. Kita tak reti. Kita kata, riya ia boleh merusakkan ibadat semaya kita lagu mana? Eh? Kita tak tahu. Ujub, ia boleh merusakkan amalan sedekah kita lagu mana? Eh? Tak tahu. Itu makna kata, dan jalan memberi bekasnya. Yang ni cara yang dia beri bekas di dalam segala ibadat yang zahir. Di dalam dengan mana pada. Cara dia boleh merusakkan pada segala ibadat yang zahir, kita tak tahu. Dan kaifiat memelihrakan daripadanya, kita tak tahu juga. Nah, tiada mengetahui juga itu. Dan memelihrakan amal daripadanya, daripada perjalanan hak batin tadi. Kok, kena ada domen tu. Dan kaifiat memelihrakan daripadanya, kita nak jaga ujuk lagu mana, nak jaga riya lagu mana, itulah nak jaga segala sifat-sifat mazmumah tu. Nak jaga lagu mana, kita tak pandai. Dan memelihrakan amal daripadanya, kita nak jaga balik amal ibadat kita, tak siwi semak dengan benda-benda saat ni. Tak pandai juga. Imam Ghazali kata, maka sedikit baginya barang yang sejahtera amal yang zahir pula. Dia kata pada ketika tu, amal zahir bagi kita ni sikit sangatlah nak jadi sepenuh. Mujah tak mujah kan habis, punah tak ada pakai apa. Tu dia kata, maka sedikitlah baginya bagi barang siapa yang tiada mengetahui perjalanan tu. Sedikit barang yang sejahtera nyonya barang. Maka sedikit baginya bagi barang siapa tu, barang yang sejahtera nyo amal yang zahir pula. Kalau nyo tu lebih buat tu rasa comel. Maka sedikit baginya barang yang sejahtera lah oleh amal yang zahir pula. Itu rasa kejap kita. Maknanya, kalulah penyakit-penyakit hak dalil tadi tu kita tak reti. Maka ia terikat dengan amalan hak zahir lagu mana? Amalan hak zahir kita tu. Balik nak sepenuh selamat tu, sikit sangat. Sikit sangat. Bukan banyak, hak banyak tu. Jadi apa tak pakai apa. Dia panggil tak bernah. Tak bernah. Jadi apa, apa pada apa tu. Nak buat apa lah tu. Gitu. Lepas tu bila begitu, maka lupuk zahir dan batinnya. Jadi tak ada boleh apa. Hak zahir pun tak pakai apa, hak batin pun tak pakai apa. Dan tiada tinggal di dalam tangannya malaikan payoh dan penat. Baca penat ke deh. Dan tiada tinggal di dalam tangannya, jadi tak ada lah di tubuh dia pada ketika tu malaikan dua perkara, malaikan payoh dan penat.
Yang ni malaikat letih, dia tak ada boleh pun sekarang. Tu hak boleh. Ah, tengok pada tuan tu kat tak ada roh lah berjuruhnya. Nah. Oh, kalau tengok zahir kok, eh luar pada ramalan kita dah lah. Tapi bila kita buat oleh kaji hak batin, hak dalam, dia dapat ti amalan hak zahir tu. Tak ada boleh pun sekarang. Pasal apa? Kerana ada penyakit dalam duk makan. Ada penyakit dalam duk makan, pas soso. Akhir habis jadi supa api makan sekel dia panggil. Nah, jadi supa api makan sekel. Kabar-kabar kita pergi tembik tak ambil tangan tok, beru jadi utuh habis. Itulah tasawuf ni pun wajib kita kena belajar juga. Kata Imam Ghazali, dan inilah tiada tinggal saat ni. Kerugian yang amat nyata. Itulah rugi yang besar sekali. Sahabat, itulah hari ni kita ubah. Eh. Ubah lagu mana? Kita jangan kata ikhlas sunat dalam ibadat. Jangan lagu tu. Redo apa ni? Redo sunat je dalam kita terima ujian Tuhan. Jangan kata lagu tu. Hanya kita boh wajib berlaku. Wajib berlaku. Bila wajib berlaku, aku tinggal cuaikan salah satu daripada perkara tersebut, aku ni dikira orang yang berdosa. Itu wajib. Dikira orang berdosa dah lah. Hanya, selain daripada kita kena mengaji buku amal ibadat, buku semayah baik, kita kena mengaji juga buku ikhlas. Selain daripada kita mengaji buku ibadat hak zahir, kita kena mengaji juga buku ujub. Selain daripada kita mengaji bab ibadat hak zahir, wajib juga kita kena mengaji buku riya. Wajib baca. Tu pasal apa? Kerana dia kata saat ni demo-demo tu ada hubung kait antara dia dengan amalan-amalan hak zahir. Habis. Dan kerana inilah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nauman ala ilmin khairum min salatin ala jahlin. Tu nampak akhir dah tu. Kita singgah situ. Nampak kalah dia molek dah. Kata dia, dan kerana inilah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu